Assalamualaikum sahabat Mimi, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat and always be happy. Hari ini kita mau kulineran malam nih di daerah Cibinong. Makan malam kita yaitu Kebuli Yaman. Untuk lokasi Kebuli Yaman ini arah ke Pekansari dan tidak jauh dari Stadion Pekansari. Sekarang kita mau lihat menunya nih. Dan di sini ada berbagai pilihan menu topping untuk nasi kebulinya. Ada kebuli ayam, kebuli kambing, dan ada juga yang iga. Di sini juga ada side dish-nya seperti sambosa, kebab, dan minuman-minuman yang menyegarkan dan harganya juga masih affordable. Selain menu satuan, di sini juga menyediakan nasi kebuli loyang. Nasi kebuli loyang ini cocok digunakan untuk makan bersama-sama. Di sini juga bisa toppingannya dikombinasi, bisa ayam dengan kambing ataupun pilih salah satu ayam ataupun kambing. Dan untuk yang loyangnya terbagi dua pilihan, ada loyang mini dan ada juga loyang besar. Untuk pembayarannya di sini bisa dilakukan secara cash, debit ataupun kiris. Di sini sistemnya open kitchen ya, jadi customer bisa lihat proses pembuatan dari ayam panggangnya. Nah, sekarang ini nih kita lagi lihat pembuatan ayam panggang khas nasi kebuli Yaman. Hari ini kita beli paket kebuli ayam dengan 3 porsi. Dan di sini kalau beli 1 porsi harganya Rp30.000, tapi kalau kita beli minimal 3 porsi, harga satu paketnya menjadi Rp28.000. Dan di sini kita juga pesan teh tawar serta mint chili mangga. Di setiap mejanya juga disediakan kerupuk ya. Dan kerupuk ini bisa menjadi teman buat makan nasi kebuli. Ini dia nasi kebuli ayam yang kita order. Dan kita lihat ya, dalam satu porsi terdapat apa aja nih. Itu rasa mangga deh. Masih. Dalam satu porsi terdapat nasi kebuli, acar, sambal, dan ayam ya. Ini potongan ayamnya gede-gede banget loh. Dan di atas nasinya ini seperti biasa ada topping kismisnya. Yang
Dengan harga yang affordable ini, dalam satu porsi ukuran ayamnya gede, nasinya enak, tidak terlalu kering, ayamnya juga lembut banget, nggak kering, sambalnya pedes, acarnya mantep, porsinya juga banyak. Nasi Kebuli Yaman ini sangat worth it dan rekomend. Rasanya enak, harga affordable, dan mantep. Sekarang kita mau habisin nasi kebuli Yaman kita dulu ya. Jangan lupa stay tune terus di YouTube Mimi Nizam dan Razan, karena akan banyak konten menarik seputar cooking, review makanan, resto, hotel, ataupun wisata lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum, bye-bye next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.